jadi coba lihat pemirsa yang luar biasa. Kalau pikir Banda, jangan lupa juga pikir Maulana Hotel, the best place to stay in one of the best places in Indonesia. Bagaimana perasaan Anda tiba di Banda Besar? Ojek. Motor sedikit bebek ya. Dan rem tidak terlalu kuat. Baru orang-orang Banda paling luar biasa, paling cool. Pemirsa, selamat pagi dari Pulau Banda Neira. Masih bersama saya. Ada acan pemirsa. Nanti dulu ya, baru kita bikin video. Bye. Selamat pagi dari Banda. Martin makan gado-gado seperti biasa. Hmm. Bagaimana rasa gado-gadonya? Hmm. Enak? Hmm. Gado-gado di Banda sama di Ambon mana yang enak? Dua-dua. Dua-dua. Coba di sini. Tapi celui-ci il est frais, il est chaud. Di sini segar dan panas. Hmm. Dia lebih suka yang segar dan panas pemirsa. Langsung pinggir jalan dekat pelabuhan di Banda. Saya makan nasi ikan telur. Bagaimana kemarin trip Anda? Trip keren. Trip di Pulau Banda Neira. Luar trip biasa keren, kan? Kita bangun, no, kita sampai jam 4. Dan kita menikmati hidup dan Banda. Sampai malam pun. Betul. Yuk. Long day. Long day. Paling bagus. Tuh. The view dari sini paling bagus sayang. Cinta. Hei, dia mau berenang neng katong lai. Bisa, Gary bisa masuk. Pi ke Papa Martin. Non monsieur Frodo, n'allez pas où je ne peux pas vous suivre. Tu peux pas? Oh, it's a famous sentence in Lord of the Rings. Tu peux pas ou quoi, monsieur? No, Mr. Frodo, don't go where I can't follow you. Pemandangan terkini di sini, pemirsa. Kita mau snorkeling. Bagus kan pemandangannya? Ke Papa Martin. Kiri. Bisa kan? Kiri. Kiri. Itu bukan kiri kan, Pak? I'm confused with this. Like how? Coba how? How it works? Sabar, coba. I think it's supposed to be outside, right? Can I see? Wait, sabar. I gotta hop over here. Are you ready? Can we go now? Go. Let's go, pemirsa. Mari kembali. Dari. Keluar. Anjing tiba-tiba lompat deh. Anjing ini memang salah mulai. Ciao Gary. Thank you, Pak. Bisa cinta? Bisa. Kita bisa, harus turun gak bawa ke sana. Oke. Okay. Maaf. Naik ke atas bisa lah. Weh, bisa duduk di atas lah, ya saya mau. Lebih suka duduk di bawah, kan? Nanti dia masuk angin. Thank you, Pak. Kakak. Kakak, kenapa tuh? Hey. T'as demandé le prix?
Oui, tanya kakak, tu peux demander kakak. Ah non, maintenant c'est trop tard. Allez, go. Pas grave. Kakak, walang barang satu orang? 5.000. Kita mau menyeberang pulau, mau ke Banda Besar toh? Siap. Mau ke Banda Besar naik speedboat. Siap. Bayar 5.000. Siap. Jadi tunggu penumpang naik speedboat ini sampai penuh, baru kita menyeberang ke Walang. Oke? Betul. Langsung dari dermaga, pemirsa. Saya lepaskan diri ke lautan lepas. Ini bukan lautan lepas. Perasaan Anda tiba di Banda Besar? Coba. Yang bagus di sini itu bisa lihat Banda Besar dari dekat dan juga bisa lihat, awas ada orang di belakang, dan juga bisa lihat Banda Neira dari jauh. Banda Neira di seberang, Banda Besar di seberang. Surga tuh. Surga sayang. Kita mau ke mana sekarang sayang? Lontor. Kita mau ke? Lontor di sana. Lontor di sana pemirsa. Tapi mungkin kita bisa coba sewa motor. Let's try, oke? Okay. So pemirsa kita mau ke Lontor. Kalau say, kita bisa jalan kaki. Mungkin we jalan kaki. No, we can. Yeah, we try. Atau naik ojek. Naik ojek juga, eh? Naik ojek sudah? Mungkin ada jual motor. Ada sewa Ayo. Motor. Kita mau sewa motor ke Lontor pemirsa, karena saya mau bikin lukisan di Lontor, jadi. Coba kita cari apakah ada yang menyewakan motor atau tidak. Kalau tidak ada yang menyewakan motor, ayo kita jalan kaki. Jalan kaki. Bagus tuh. Iya, paling bagus ini. Oke, pemirsa, sudah tiba di spot paling hit. Yo. Di mana, sayang? Di Benteng Hollanda. Ini Hollandia. Hollandia. Ini pertama benteng yang dibikin oleh orang Hollandia tuh. Mm-hmm. Dan ini juga kontrol Teluk Banda Neira, tapi dari Pulau Besar dari di atas Pulau. Kampung Lontor. Wow. Yo. Jadi seperti ini pemirsa. Ya, itu Benteng Hollandia di Banda Besar Banda Neira Maluku. Nah, tepat di sini di belakang kita ini adalah pemandangan di mana menjadi salah satu spot paling hit toh sayang. Iya betul. Untuk para anak-anak Instagramable. Iya, kita cari tempat ini mungkin aduh 100 tahun. Iya, 100 tahun akhirnya kita sampai di sini. Batu ini, pohon ini, view ini, gunung api ini. Yang sekarang akan dilukis oleh kakak Petra ini. Silakan. Jadi seperti apa pemandangannya? Pemirsa penasaran? Let's go, kita ikuti, kita ulas secara dekat. Coba, ya. Hati-hati pemirsa. Tuh, wow. View-nya paling luar biasa. Ini sangat bagus. Itu pemirsa, langsung kita kasih view ini untuk pemirsa yang luar biasa. Langsung pemandangan Desa Lontor di depan Gunung Api Banda. Di spot foto paling luar biasa.
Oleh karena itu beta pakai ini. Kacamata. To admire it. Wow, ganteng. Wow. Pemirsa. Oh no, ini dikasih tuh 50. Yo, di sini bisa bayar apa mau tuh. Jadi ada karcis 1000, nanti dapat buku donasi dan bisa tulis berapa mau kasih tuh. Iya betul. Martin Petra Channel kasih uang masuk berapa? Coba, seperti banyak orang, biasanya orang kasih 50. 50 ada yang 3 orang kesini, 5 orang tuh. Tuh, yo. Martin ada Petra 40, 30, iyo. 10. Martin Petra 2 orang kasih 50 saja tuh. Tidak apa-apa. 50 dengan pemandangan seperti ini pemirsa, wow. Ya. Luar biasa. Saya lagi melukis, Martin lagi baca buku sambil nunggu istrinya melukis, dia baca buku pemirsa. Hidup enak tuh? Hidup enak tuh? Hidup enak? Enak. Luar biasa, sekarang sudah selesai. Saya punya lukisan cepat pakai air. Pemandangan Gunung Api langsung dari Desa Lonto, Banda Besar, Banda Neira, Maluku. Bagaimana menurut pemirsa? Kasih Petra nilai berapa? Tolong komen ya. Ojek masuk naik oke kakak ojek ke pantai coba ada kucing puing kucing bikin apa kucing merah puing merah ke ada kucing tidur so better we will arrive the ujung ini and we will naik and we will arrive on the other side of the pulau. And then we arrive in Lontar? No, mesti kembali karena the jalan seng bikin loop. Okay, siap. Kita sudah bikin 5 kilo dari Lontor. Cerpa. Melewati pepohonan besar. Oh, kita mau masuk ke kampung. Kita masuk kampung lagi. Thank you.
Bagus banyak di sini. Awas palang-palang motor lah sekali. Banyak orang ya, kerja luar di sini tuh. Paling hijau. Bagaimana perasaan saya naik motor di Banda Besar? Bagus, enak. Motor sedikit bebek ya. Dan rem tidak terlalu kuat. Tapi sing apa bisa jalan-jalan. Sing apa-apa. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Yo, lombo-lombo. Pelan-pelan saja. Lombo-lombo. Ini pemirsa, Banda paling hijau weh. Oh yeah. Baru orang-orang Banda paling luar biasa, paling cool. Awas di sini. Awas ya. Hati-hati. Awas. Awas. Ih. Yeah. Akhirnya. Mungkin bisa stop di sini. Sudah berjalan. Pemirsa, dia suruh saya jalan kaki. Seumur-umur saya baru pernah lihat orang naik motor. Saya disuruh jalan kaki, dia bawa motor. Heran. Paling ganteng ya. Sadis. Tidak naik cuy. Bisa sing, nanti bed turun lagi kalau tidak bisa. Iya. Oke, pelan-pelan. Oh iya, aman. Aman. Ini kampung paling bagus. Kita di Lava Flow, Banda Neira. Habis snorkeling, tiba-tiba gigi saya sakit. Siap pulang ke Ambon. Ya, siap pulang ke Ambon. Sedih karena kita... Iya, siap pulang ke Ambon. Sedih karena kita leave this place, tapi kita akan kembali tahun depan, Kak. Amin. Amin. Kita punya best friend sudah tunggu di depan pintu, pemirsa. Gary! Kata mau pulang, eh? Da, Gary! Pemirsa, kita mau pulang ke Ambon. Yuk. Say bye to Gary, yuk. Okay. Sayang, jangan menangis. Hey, jangan lupa. Hey, jangan lupa petung air. Jadi coba lihat pemirsa yang luar biasa. Karaoke ke Banda
Jangan lupa juga pilih Maulana Hotel, the best place to stay in one of the best place in Indonesia. Bersama siapa? Terima kasih banyak. Bersama dan, siapa sayang? Yo dan kakak Mita yang pemilik hotel ini. Yang mengelola. Ya, dan yang paling cool. Dan iyo, that's the place to be. Really, really, really. Kita sudah sedih kita pergi dari tempat ini. Oke. Thank you. Bye, pemirsa. Petra. Terima kasih kakak Mita. Terima kasih. Dan kakak Anwar. Hi. Don't forget to come back. Again. Yeah, see you again. Yes. Yeah, of course. Yeah. Of course. Peace out and safe travel. Thank you banyak. Semoga ada pesawat ya. Yeah. Ini pemandangannya langsung di depan hotel. Pasti, but you know, pasti. I will. Tadi pagi ada kan pesawat masuk. Yes, but you know, no wind. Oh, I will trust it when I sit see in the it. Plane. Yeah. You got it? Yeah. But believe it when you see it. Exactly. Maybe we come back in 2 hours. Yeah. Then. And then Petra will not. Pemirsa, kita OTW ke bandara di Banda menuju Ambon. Dan meninggalkan Pulau Banda. Perasaannya bagaimana? Yes. Masih tinggal Banda. Sedih. Sedih. Tapi senang juga. Sedih dan senang. Karena kita mau comeback. Yes. Next year. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Panas, pemirsa. Laporan langsung dari bandar udara di Banda. Rasa apa? Rasa sedih tuh? Sedih? Karena Banda is a very special place. Cantik. Very special. Tapi tahun depan mudah-mudahan ada lebih banyak waktu tuh. Amin. Amin. Dan lebih banyak kejelasan transportation. Amin. No, tapi coba ini cuma waktu, masalah waktu tuh. Iya. Karena singgah ada pesawat, Kamis, Jumat, itu berarti kita mesti pesawat naik ke pesawat ini. Hari Senin. Jadi singgah ada waktu untuk pergi Pulau Ai, Pulau Hatta. Simpan Pulau Ai dan Pulau Hatta dan Gunung Api tahun depan ya. Iya, tahun depan yuk. Amin. Amin. Ya, gunung api sing pasti. Gunung api tidak pasti, tapi no, sing tidak pasti karena ini mungkin cuma bicara toh. Martin. Apa? Yang sombong. Sing ada sombong. Ini humilitas. Karena saya tahu toh kita bicara tentang itu. Tapi tidak bikin. Ya. Hih. Tapi di mana pesawatnya? Pesawat mau datang, Pe. Oh, pesawat belum datang? Belum. Atau mungkin sudah datang, Pe. Sayang, pertama kali naik pesawat di Banda, suka? Yeay.